Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Snot Brekel. Oke, di video kali ini, saat ini aku berada di Bandara Internasional Yogyakarta ya. Hari ini aku berangkat lagi ke Jepang, guys. Jadi liburan satu bulannya di rumah, cutinya itu udah selesai ya. Dan hari ini aku berangkat dari Bandara Internasional Yogyakarta menuju Jepang. Tapi kita transit dulu di Singapura, kemudian penerbangan berikutnya itu transit lagi di Shanghai, China, guys ya. Kemudian setelah dari Shanghai, China, kemudian penerbangan berikutnya kita baru ke Fukuoka ya. Fukuoka, Jepang, guys. Jadi perjalanan ini cukup panjang ya. Jadi aku di Singapura itu juga transitnya itu nunggunya itu satu hari, guys ya. 12 jam. Lagi-lagi aku traveling sendirian, guys ya. Sebenarnya itu males ya kalau traveling sendirian. Nggak ada teman ngobrol gitu ya. Apalagi ini posisinya aku lagi berangkat balik lagi ke Jepang setelah satu bulan libur. Rasanya itu berat banget, guys. Ninggalin anak bojo ya, ninggalin keluarga. Padahal anakku yang kecil itu, yang kecil, anakku yang nomor 2 itu kalau tahu bapaknya itu mau kerja lagi ke Jepang itu nangis-nangis. Katanya nggak boleh balik lagi ke Jepang, guys. Jadi tambah sedih ya rasanya ya. Jadi tambah males, tambah sedih gitu ya. Tapi mau gimana lagi, guys? Namanya cari rezeki, cari duit buat anak-anak juga ya, buat keluarga, buat anak-anak. Ini udah check-in ya. Posisi aku habis check-in dan kita mau masuk ke pintu imigrasi ya. And the ground for today, we will say thank you for choosing flight with Air Asia and welcome to Singapore. Teman-teman di sini penerbangan dari Jakarta Free. Perkenalkan nama saya Karel bersama Kapten Surya selaku pimpinan dari penerbangan ini. Informasi mengenai penerbangan ini kita baru saja meninggalkan kerinjaja kita 38 kaki di atas 38.000 kaki dan permukaan laut menuju bandara udara yang sangat canggih di Singapura. Laporan tutup. Shortly, please return to your seat. Put your seat upright. Ensure your seatbelt is securely fastened. Secure your tray table to its original position. Oke, guys, kita udah sampai di Changi Airport ya. Kita udah sampai di Changi Airport, tapi saat ini kita tiba di Singapura itu tepatnya kita sampainya itu di Terminal 4 ya. Jadi kita pengen jalan-jalan dulu karena kita transit di sini itu sekitar 12 jam lebih ya. Jadi kita pengen jalan-jalan lagi dan aku itu pengen menuju ke Jewel, guys. Jewel. Jadi kalau ingin menuju ke Jewel itu kita harus transit dari Terminal 4 ke Terminal 1 dulu, guys ya. Oke, guys, jadi itu yang namanya Jewel. Jewel kayak air terjun buatan ya, kayak air terjun buatan, tapi benar-benar terkenal, guys. Jewel ini terkenal banget di Changi Airport dan hampir rata-rata orang yang transit di Changi Airport ini pasti mampir ke sini, guys. Buat sekedar buat foto-foto atau ambil video aja ya. Nanti kita lihat lebih dekat seperti apa penampakan dari Jewel itu ya. Tapi karena aku lapar, guys, aku lapar, jadi aku itu pengen makan. Ini makan di Bandara Changi Airport itu nemu makanan Korea ya. Udah lama banget nggak makan makanan Korea. Jadi aku pesennya itu apa namanya, sundub apa tadi lah, lupa aku.
Pokoknya sop tahu guys, aku pesennya sop tahu ya. Dan ini udah datang lalapannya. Ini lalapan, khas Korea emang kayak gini ya. Ini aja, ada kimchi guys, ini kimchi. Kimchi ini bagi orang-orang yang nggak doyan makan kimchi itu nggak bakalan doyan ya. Tapi karena aku itu udah biasa ya. Dari dulu aku waktu di Korea itu suka banget sama kimchi. Jadi makan kimchi itu udah biasa guys. Enak guys. Ini odeng ya. Dan ini teri guys. Jadi ini yang namanya sondugu jjigae guys. Ini sup tahu ya. Sup tahu tapi dicampur dengan rasanya rasa seafood guys. Jadi ada kerangnya ya. Nih kerangnya guys. Ini makanan khas Korea. Ini enak banget. Kalau bikinan orang Korea itu dulu aku makan itu rasanya luar biasa guys. Enak guys. Enak ya. Ini enak guys. Jadi serasa kayak nostalgia. Kayak serasa habis cuti kerja dari Korea dan ini mau berangkat ke Korea lagi. Jadi jajannya itu jajanan makanan Korea ya. Dan nasinya, ini kalau restoran-restoran Korea itu nasinya itu emang dikemas secara kayak gini guys ya. Jadi nasinya itu ditaruh cawan kayak gini. Ini khas Korea banget guys. Ini persis kayak lagi makan di Korea. Ya, rasanya juga enak guys. Kimchinya juga enak. Ini teri guys. Teri Korea. Makan siangnya udah selesai ya. Dan enak guys, makanan Korea emang enak guys. Nggak kalah sama makanan-makanan Jepang ya. Nih, habis guys. Habis ya. Kimchinya juga enak. Terus odengnya juga enak guys. Tapi yang aku nggak suka itu sayur gini loh. Ini sayur apa? Aku namanya juga lupa. Ini kalau di Korea itu semacam kayak kangkungnya Korea ya. Tapi aku dari dulu, sejak aku zamanku di Korea men, emang aku nggak suka sama sayur ini ya. Kalau ini teri, jadi kadang suka kadang enggak, tergantung terinya enak atau enggak gitu ya. Jadi Jewel ini semacam kayak mall gede guys ya. Mall gede banget tapi di dalam areal bandara ya, Bandara Changi Airport. Jadi orang-orang yang berkunjung ke Singapura ini tambah petah ke sini ya. Jadi pantas kalau Changi Airport itu dijuluki menjadi salah satu bandara terbaik di dunia guys ya. Ini dia guys, ini ikon dari Jewel ya.
Jewel itu terkenal dengan air terjunnya, air terjun buatan ya. Kita coba masuk guys. Ini baru pertama kali saya kesini ya. Banyak banget orangnya, ramai banget, banyak orang yang foto-foto. Keren guys ya. Ini jadi sekalian berangkat kerja, ini sekalian traveling guys ya. Ini kalau nggak transit di Singapura ini juga nggak bakalan nemu teman-teman kayak gini ya. Wah, airnya berhenti guys. Kalau airnya berhenti itu kayak keluar kabut ya. Kali-kali plesir guys ya. Ini sayang anak istriku ini nggak bisa terbawa ke sini ya. Mungkin semoga aja suatu saat nanti aku bisa ke sini bareng anak istriku buat liburan gitu guys ya. Oke guys, jujur aku itu capek banget ya. Perjalanan dari malam, aku berangkat dari rumah itu jam 1 malam, kemudian naik bis, kemudian ke Jogja, Bandara Jogja, terus ini baru nyampe langsung jalan-jalan. Sebenarnya itu pingin banget duduk leyeh-leyeh tidur ya, kalau bisa malah tidur guys. Aku ini kurang tidur, kalau perjalanan kayak gini, perjalanan 1-2 hari tapi itu nggak bisa tidur di pesawat, nggak bisa tidur, kadang susah ya, susah tidurnya. Jadi aku pingin banget leyeh-leyeh ngeletak sedela. Oke, daripada bingung, kita mau transit dulu ke terminal 2. Sebenarnya penerbangan berikutnya itu nanti jam 12 malam, itu kita harus stay di terminal 3 guys ya. Tapi kalau biasanya kalau ke terminal 3 itu harus ke terminal 2 dulu. Kayak gini nih. Jadi kalau mau ke terminal 3 itu harus masuk dulu ke terminal 2 guys. Kita udah nyampe di terminal 2 guys ya. Kalau di terminal 2 mungkin kayaknya itu agak sepi ya, nggak terlalu banyak.
Oh ini, dan tujuanku sebenarnya itu ke Terminal 3 ya. Jadi aku coba langsung aja masuk ke Terminal 3 guys. Selamat datang di Terminal 3 Bandara Changi Airport. From Garina ya, you guys. Ini sepertinya aku udah di sini aja lah, nggak usah kemana-mana lagi. Awaknya kesel banget guys, yakin. Orang patut aja dikebuki. Dan ini kayaknya aku mau cari tempat tidur di Terminal 3 aja nih. Cari bangku kosong nanti buat tidur gitu ya. Oke, akhirnya nemu tempat duduk yang nggak ada pegangan tangannya, jadi bisa buat ngeletak guys ya. Dan ini yang bikin saya kagum, Bandara Changi Airport emang gede banget guys ya, luar biasa gedenya. Dan banyak hal menarik di sini. Kalau dipakai buat muter-muter sehari itu sebenarnya itu nggak cukup ya. Kalau pingin berlibur di bandaranya aja itu sebenarnya banyak banget tempat-tempat menarik di sini. Contohnya kayak gini nih. Kipas angin gede banget, guys. Kipas angin bok gue. Udah dulu ya, aku mau tidur dulu guys, arah sejam rong jam ben awake mandan seger, soalnya lusuh banget awake. Terus ayam mandan kayak Arab ngreges guys ya, mandan mumet sirahku. Jadi aku pengen turu sejam rong jam. Oke, jadi sampai di sini aja video kita kali ini, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.